nikah sama Vicky persettingan apa segala ya. Sampai gue hamil aja nikah persettingan. Allahu Akbar ya Allah. Oh iya ke Aska juga. Aska juga udah tahu. Gimana Aska? Oga akui Vicky Prasetyo sebagai bapak, Aska Corbuzier akhirnya angkat suara tentang kehamilan Kalina Oktarannya. Karton News, Kamis, tanggal 15 Juli tahun 2021, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hubungan Kalina Oktarani dengan anaknya, Aska Corbuzier sempat mengalami naik turun. Di awal mencuat kabar rencana pernikahan Kalina dengan Vicky Prasetyo, Aska Corbuzier tampak memberikan respon kurang ramah. Ia bahkan sempat berhenti mengikuti akun sosial media Instagram Kalina Oktarani pada akhir tahun 2020 lalu. Diberitakan sosok.id sebelumnya, melalui surat terbuka yang ditulisnya, Aska Corbuzier mengaku tak ingin terseret dalam hubungan asmara Kalina dan Vicky Prasetyo. Putra semata wayang Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani ini ingin fokus membangun mimpi dan karirnya. Bahkan Aska Corbuzier juga meminta maaf jika tak terlihat semenyenangkan anak-anak Vicky Prasetyo. Saat Vicky Prasetyo dan Kalina menggelar prosesi lamaran hingga pernikahan pada tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu, Aska pun tak tampak hadir. Tetapi kini, ketika Kalina Oktarani dikabarkan hamil anak Vicky Prasetyo, Aska Corbuzier memberikan komentarnya. Melalui kanal YouTube Melanie Ricardo pada Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021, Kalina Oktarani membongkar respon Aska mengenai kehamilannya. Gimana Aska menanggapi Kalina hamil? Tanya Melanie Ricardo pada mulanya, dilansir Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Diakui Kalina, Aska turut berbahagia dengan kehamilannya. Aska udah tahu, I am so happy mom and congratulations, aku sangat senang ma, selamat katanya. Menurut Kalina Oktarani, Aska mendengar kabar kehamilan itu dari ayahnya, Deddy Corbuzier. Kalina Oktarani mengatakan, putranya turut berbahagia dengan kehamilannya. Gue bilang gini, do you want to say something? Apakah kamu mau mengatakan sesuatu, cerita Kalina. Kata dia, what do you mean? This is personal, apa maksudmu? Ini bersifat pribadi. Jadi dia cuma mau ngucapinnya secara personal. Pokoknya gini, kalau dia melihat ibunya happy, dia happy, tandas Kalina Oktarani. Seperti diketahui, Aska Corbuzier sempat bersikap dingin kepada keputusan ibunya yang akan menikahi Vicky Prasetyo. Kendati demikian ia menegaskan akan turut berbahagia atas hal-hal yang membuat ibunya bahagia. Ma, aku tidak membencimu atas apa yang telah kamu lakukan atau apa yang sedang kamu lakukan, tulis Aska. Jika melakukan hal-hal seperti ini membuatmu bahagia, biarlah begitu. Aku bahagia untukmu, katanya pada Selasa tanggal 24 November tahun 2020 lalu.